Pastikan PCR teratas. Dengan alat ini karena kemarin setelah ada banjir besar itu jembatan lintas itu terputus sehingga akses ke berlaser satu pertukuan terhenti total. Agar akses jalan bisa dilewati, kita buka jalur ini sifatnya darurat. Nanti kita akan mengembalikan lintas itu sama dengan secara darurat kita fokuskan kembali agar sehingga bisa lewat ke jalur yang sudah ada di sini. Pak, perkirakan selesainya jalan alternatif ini berapa hari, Pak? Kalau jalan ini, kalau kita start dari pagi, sebenarnya selesai satu hari. Karena kemarin kita, hari ini kita berangkatnya siang, nunggu jadwalnya, sehingga nanti setengah hari kita bisa. Kemudian cuaca baik, kita bisa hari ini selesai.